Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing. Kami memperoleh kekuatan yang baru, berkat-Mu baru bagi kami pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, melanjutkan aktivitas dalam perjalanan hidup kami sepanjang satu hari ini. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap rencana dan yang kami kerjakan, agar kami bekerja berkarya untuk Tuhan dan tidak menyimpang dari jalan-Mu. Biarlah Engkau di hadapan kami mendahului setiap langkah hidup kami, agar kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa yang menyertai kita semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis pada kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats untuk kita pagi ini adalah merupakan pesan hamba Tuhan Yosua. Yosua adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa untuk membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Dalam hal ini Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya kepada umat yang sangat Dia kasihi. Saat Yosua dipilih melanjutkan kepemimpinan Musa di dalam perjalanan umatnya di padang gurun dan sampai ke tanah yang dijanjikan, Tuhan selalu membekali hambanya Yosua supaya dia tetap juga menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, supaya imannya tetap kuat, teguh, hanya bersandar kepada Tuhan saja, dan dia tidak menyimpang dari tangan Tuhan, dari perjalanannya, tetapi dia harus selalu dipimpin oleh Tuhan, dan dia selalu membiarkan Tuhan mendahului perjalanan hidupnya di dalam memimpin umat Tuhan, umat Israel. Dan ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dia juga kembali mengingatkan apa yang pernah dipesankan oleh Nabi Musa sebelumnya atau semasa hidupnya, ketika Musa masih memimpin mereka, sebelum Yosua memimpin mereka. Dia kembali mengingatkan, menyegarkan kembali apa-apa yang sudah dipesankan
ketetapan-ketetapan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui hambanya Musa. Saat itu, itulah kembali diingatkan oleh Yosua kepada umat Tuhan, supaya mereka tidak melupakannya. Tetapi semua yang dipesankan, itulah yang menjadi petunjuk jalan hidup di dalam perjalanan mereka. Dan itulah yang diingatkan untuk umat Tuhan pada nats pada hari ini. Ingatlah perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Tuhan yang mengaruniakan keamanan, artinya setiap rintangan, tantangan, dan cobaan apapun yang menghalangi perjalanan mereka, Tuhan tetap setia memberi jalan petunjuk kepada umatnya. Asalkan umatnya juga mau mendengar petunjuk Tuhan melalui kepemimpinan dari hambanya yang diutus oleh Tuhan. Karena hambanya Yosua yang memimpin mereka ke tanah perjanjian adalah Allah Tuhan. Ketika mereka juga mendengar apa yang dikatakan, yang dipesankan oleh hamba Tuhan, baik Musa sampai kepada Yosua juga, sama halnya mereka juga mendengar pesan Tuhan. Karena apa yang dipesankan Tuhan kepada hambanya, itu jugalah yang dipesankan oleh para hambanya kepada umat yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa memberi petunjuk jalan mana yang harus mereka lalui. Dan senantiasa mengaruniakan keamanan, menjauhkan mereka dari segala hambatan-hambatan dan rintangan. Dan kalaupun mereka diperhadapkan dengan rintangan dan tantangan sepanjang perjalanan mereka, namun Tuhan tetap menghalau semua musuh-musuh yang menghambat perjalanan mereka. Tuhan selalu memberi mereka kemenangan. Kalaupun ada bangsa-bangsa besar yang mencoba untuk mengganggu mereka, namun Tuhan yang maju berperang untuk mereka sehingga umatnya memperoleh kemenangan. Asalkan umatnya tetap menunjukkan kesetiaan akan apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada para hambanya. Dan negeri yang dimaksudkan di sini adalah negeri yang akan diberikan kepada mereka adalah tanah Kanaan, yakni tanah perjanjian. Tanah perjanjian, tanah yang subur dan tanah yang merupakan suatu berkat bagi mereka. Itulah yang akan dikaruniakan oleh Tuhan kepada umat yang sangat dikasihinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, demikian juga dengan kita semua di dalam perjalanan hidup kita. Sama halnya Tuhan mengasihi umatnya Israel di dalam sejarah perjanjian lama. Namun kita juga saat ini adalah Israel masa kini. Tuhan juga mengasihi kita. Tidak berbeda kasih karunia Tuhan kepada umatnya dahulu kala hingga pada hari ini. Kita semua adalah umat yang sangat Dia kasihi. Jalan mana yang harus kita lalui? Mari kita biarkan Tuhan yang mendahului langkah kita. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, mari kita biarkan. Kita libatkan Tuhan senantiasa campur tangan, yang memberi kita pertolongan, yang mengulurkan tangannya bagi kita ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu masalah yang harus kita hadapi dalam setiap perjalanan hidup kita. Niscaya Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan dan kemenangan sehingga kita kuat dan dimampukan untuk melewati semuanya itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang menjadi siraman rohani bagi kami.
Berkati ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar setiap firman yang Engkau pesankan kepada kami menjadi firman yang hidup, memberi kami kekuatan, membimbing kami, agar kami senantiasa tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu, tidak menyimpang dari jalan-Mu, dan tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi membiarkan Tuhan memimpin langkah kami. Engkaulah yang ada di hadapan kami, mendahului kami, agar kemanapun kami melangkah adalah langkah yang Tuhan atur, langkah yang Tuhan tunjukkan, jalan mana yang harus kami jalani. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu menjadi kekuatan dan penolong di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tetap hidup di dalam firman-Mu. Melalui urapan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadilah kami hidup seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga setiap pekerjaan kami sepanjang satu hari ini di dalam melakukan aktivitas hidup kami. Tuhanlah yang campur tangan. Berkati juga semua para jemaat Tuhan yang melakukan pekerjaannya pada hari ini. Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Dan jemaat Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan. Engkaulah tabib yang ajaib, agar mereka semua boleh sembuh dari segala sakit penyakit, pulih dari segala sakit mereka ya Tuhan, boleh kembali bersuka cita bersama-sama dengan keluarga dan melanjutkan setiap pekerjaan mereka. Berkati juga semua anak-anak Tuhan yang sedang sekolah ya Tuhan, biarlah Engkau beri hikmat kepada mereka semua agar mereka boleh mencapai apa yang mereka cita-citakan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak penurut, anak-anak yang takut akan Tuhan dan yang menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah menguatkan kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan kepada-Mu, ampuni kami akan segala salah dan dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan yang terkasih. Dengarlah doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.